adem banget. Ya, takut ada anjing. Di depan rumahnya itu banyak lalaban kapoh-pohan. Kita lihat nih, kapoh-pohan itu enak banget, manis rasanya dilalap. Subhanallah. Indah banget pemandangan di sini, rumah terbuat dari kayu dan ini pemandangannya seperti ini. Kita lihat langsung menghadap ke hamparan sawah. Cuman motor nggak nyampe ke sini. Jadi kita harus jalan kaki kalau mau ke sini. Subhanallah. Indah banget pemandangan di sini, rumah terbuat dari kayu dan ini pemandangannya seperti ini. Kita lihat langsung menghadap ke hamparan sawah. Dibuka pintu itu langsung hamparan sawah seperti ini view-nya. Apalagi sekarang musim hujan, ada kabut juga. Ternyata di atas tahu di gunung itu banyak juga rumah. Suatu saat kita akan main ke sana. The next trip kita akan menuju gunung sana, nggak tahu apa itu namanya. Cuman saya ini lihat pemandangannya. Keren banget. Sepi adem bagi orang-orang yang menyukai ketenangan. Tempat seperti ini cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Sebetulnya ada dua rumah di sini. Rumah yang kedua itu ada di bawah. Yuk kita coba lihat. Nah, ini rumah yang kedua. Allahu Akbar. Licin. Tuh, ini rumah yang kedua. Di depannya ada toilet dan sama pemandangannya. Kedepannya itu sawah langsung. Dek. Ya laut dek. Di depan rumahnya itu banyak lalaban kapoh-pohan. Kita lihat nih, kapoh-pohan itu enak banget, manis rasanya dilalap. Yuk kita pulang lagi ke jalan raya. Ada pandan. Cuman motor nggak nyampe ke sini, jadi kita harus jalan kaki kalau mau ke sini. Nih lihat pemandangan jalannya seperti ini. Oh, jalannya itu masih tanah, benar-benar tanah dan tidak bisa dilalui motor. Cuman view-nya itu ajib banget, kita bisa melihat perkampungan di seberang sana. Dan ini view dari rumahnya sendiri. Tuh, banyak banget rumah. Rumahnya keren. Pemandangannya full abis. Tuh. Adem banget. Takut ada anjing. Tetapi kalau ke daerah-daerah seperti ini tuh biasanya anjing sebagai hewan setia penunggu rumah itu selalu ada. Tapi biasanya kalau majikannya pergi itu nggak ada. Tetapi ini ada, mungkin majikannya ada di dalam rumah tapi kita nggak sempat ngobrol barusan. Nah, yuk, terima kasih telah menonton. Kita jalan-jalan lagi di video berikutnya ke kampung-kampung yang ada di pelosok Cisewu, Garut Selatan, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton. Salam pia-pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di next video. Jalannya itu licin banget.
Oh, jalannya seperti ini.